Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus saat ditemui mengatakan, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang public figure berinisial CW dengan barang bukti 2 plastik yang diduga adalah sabu-sabu. CW ditangkap di kediamannya berdasarkan laporan masyarakat. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman untuk menyelidiki dugaan barang bukti sabu yang turut diamankan pada saat penangkapan. Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seseorang di kediaman di Jalan Pangkalan Jati, Cinere Depok. Ya, seorang wanita, inisialnya adalah CW alias K. Ya, ini berdasarkan adanya laporan masyarakat. Kemudian Narkoba Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan yang bersangkutan di kediamannya. Padanya ditemukan dua klip kecil yang diduga ada sabu-sabu, ya, karena kita baru melakukan mengamankan pagi tadi sekitar pukul 10 pagi tadi. Yang bersangkutan sekarang sudah kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap bersangkutan. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.